ada PLN guys. Gurih dari kerupuk, enaknya. Halo guys, kali ini Mama mau bikin karedoknya guys ya. Gimana kabarnya semuanya? Jumpa lagi dengan Mama guys sama Ang Chandra. Chandra, yuk Ang, cong ada mah pecel Ang. Ayo. Enak panas-panasnya Ang. Nih guys, Mama teh tadi teh belanjanya, belanja ini sayurannya. Mama teh asa pingin pisan pecel panas-panas kieu. Yang kerja pada libur sekarang teh kan. Hari Jumat biasa ya, seperti biasa Jumat mah libur. Mah lada anggapan ada ima cek nang ora. Ngora dari mana guys? Itu ulah merah. Ulah seurting Bang Bodas mah sok kadigra. Bang Bodas mah segini. Ini teh kebanyakan. Tuh, ini kencurnya. Kacang, ada 2 biji. Ih, nah ada harang kacang lain digerus di dieu. Nih Mama teh tadi teh udah bakar terasi ya guys ya. Kalau bikin karedok teh dikasih terasi saeutik gitu nya, ameh sedep gitu. Sepotek we kitulah seurteung Ang sok. Guys, kita akan kasih kacang, suuk. Sok. Segini saja, guys. Oh, benar sok. Nih guys, lanjut Mama mau ulek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak di Mama, Ang. Tegas bismillah. Bismillah. Bibit nu nagihnya. Yang pastikan 50 Ang. Ada PLN guys. Nah ya PLN. Tukang pulsa kadang Mama teh punya hutang ya 50. Ya cuang mecel di dia ya. Antosan. Nuju di gerus heula. Ya. Ulah teuing mangkat. Oh beda teras waen. Oh guys, kita da cuang mecel heula. Minum dulu guys, ceket euy. Iya tuh ya. Ceket sikit. Ceket udah 6 bulan wae suhu Kang Chandra mah. Iya guys, ceket. Cenah Ang Chandra bade ngulek ieu teh nya kumaha sih? Nih guys, Mamah ulek semuanya guys. Ya. Tuh ada bawang merah, kasih bawang putih sedikit, kencurnya agak banyak. Kalau masalah cabenya mah ning bocor bita. Sanes bocor itu nanti pagi merenang. Nutup namanya ya gelas bocor. Siap guys, udah 2 hari enggak sekolah. Tadi teh Mamah chat sama mamahnya. Tapi belum ada jawaban, enggak tahu kenapa. Soalnya kan rumahnya Sihab sama rumahnya Mamah jauh. Cuman Mamah tahu kalau enggak sekolah soalnya kan Mamah jualannya di sekolah Sihab. Cabenya enggak pedas banget, guys. Enggak pedas. Enggak pedasnya? Manis ini, guys. Manis. Manis dah. Ini teh kan geus merah, Ang, jadi manis. Manis. Itu. Manis tapi mau nangis. Kita kasih aja semua. Enggak ada mangkuk eh kana eta we. Atau mau bocor atau mau kita tutupna tuh karetna tuh ngoplok tengah klop ta eta na. Iya. Jadi bocor. Kedah diloloskeun lah karetna diasupkeun gitu tadi rejeng. Direjeng guys. Nih guys, udah cukup halusnya. Lanjut Mamah masukin sayurannya. Dirajang-rajang. Bentar mau Mamah icipi heulanya. Ang, biasaan Ang. Mau dong. Bentar Mamah icipi dulu ya. Colek. Gimana ya? Manis ini mah. Oh, saya tuh lupa karena saya makan gula. Tuh, entah manis. Ini sangat pas. Mama kasih lemon juga ya guys ya biar ada asem-asem manis pedas gitu nya. Nah, ya pas Mitat. Ya, nah, ini pas. Karetna Ang cek bibigenan. Bener kan? Iya guys. Pas guys. Karetna coplok. Mama suka asem guys, Mama kasih banyaknya lemonnya. Wow, kalau kenal aduk, tuh nganggo spatula. Hasil punya yang sakit tuh? Hasil penting, Mitat. Hasil penting? Dicolok bi. Kunaon? Hasil punya satu ha. Udah ya, karena kecut katanya. Nih, kayak gini nih Ang. Nih kayak tukang pecel gitu nih Ang. Dulu mamahnya Ang Chandra jualan pecelnya Ang. Nekaci Ang. Ludahnya Mama sampai kemrecer.
Sa sekarang ada. Pamurun nak udah tadi sok geranan deui. Malah totan. Tekati ah. Ih, asin. Anggalokeun ah. Ini mama kasih terong juga ya, guys ya. Terong coel kalau orang sini mah. Bilang teh ini teh terong coel, enggak tahu terong apa kalau di sana ya. Di gulaan nang Chandra mah ih. Nih lanjut mama kasih timun. Cak emosi cenah teh. Ang enak piring. Siap. Masih. Sarang sendok ang. Siap. Ini takut pahit ya guys dibuangnya. Jangan lupa dikasih toge guys. Ini ada toge ya. Udah mama cuci bersih juga. Toge biasanya ada kacang panjangnya guys. Cuman tadi di warung teh nggak ada. Sangguna ang. Sangguan ma ang. Sangguan ang. Ini sudah porsi banyak. Ih udah enaknya disangguan ang. Dari orang Sunda mah segala-segala lagi di Sangguan juga. Iya guys, sebelah juga kemarin saya beli di Sangguan. Iya, orang di Sangguan guys. Siap mas ya. Tuh guys, udah tercampur rata ya. Tinggal ngasih tahu sama kerupuk. Sengaja beli tahunya yang udah mateng ya. Jadi gak usah digoreng, langsung dikeretan wae gitu. Karena mama teh suka tahunya, jadi mama kasih 4 ya. Kakek sekarang nggak ada ke sawah lagi. Oh mama gayas kunaon. Ini dia sangunya. Oh sok. Tadi mama gayas kesiangan, jadi nyangunnya di Magicop. Ngerasa nggak ada yang kerja tadi tehnya, jadi mama teh kesiangan bangunnya, ya udahlah di Magicop sedikit ya nyangunnya teh. Ya guys, di Magicom itu lebih praktis, nyaman dan tapi kurang ngeunah henteu diakeul. Nih guys, lanjut mama sama Ang Chandra makan. Karedok nanya sebelum makan berdoa heula. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rizaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan juga guys, yuk makan karedok panas-panas, duh enak pisan ieu mah. Tuh Ang bapa hoyongeun mah. Tapi sanjuk. Aduh. Ah itu saha tuh mama. Oh mama itu tawisan. Ligayas makan ya. Amin. Neng nenek amin. Nya tawisan yuk. Oh mama. Makannya. Ini mah gurih dari kerupuk, enaknya. Kerupuknya mama kasih banyak. Jangan juga kriuk dari kol wortelnya. Ini sayuran mentah semua. Sengaja mama makan di depan. Enak terang sambil nyang hunjar gitu nya. Lebih tot nyang hunjar. Ini buntet. Kakinya yeah. Kepotong. Nyoba bikin di rumah guys. Tadi kan mama udah dikasih tahu caranya. Kalau masalah sayuran mah isinya apa aja boleh. Tergantung seleranya, Ang. Mau kangkung. Mau daun pisang. Enaknya. Enak mah daun jengkol. Enggak. Yang enak itu daun durian, guys. Daun jambu bisa. Tadi Ang Chandra bilang takut kepedesan. Kumaha ah? Ini mah gak pedes sama sekali guys. Kata mama juga tadi kan apa kata bibi. Cengek nate berem. Ya kan manis. Ya bener kan? Hmm.
Nambah dia tuh. Bibi geser kan ya. Udah guys, ngap. Ini yang ngambilin nasi Ang Chandra guys. Sadis gitu. Dia nama makan sedikit. Jadi mama makan sendiri ya guys ya. Kakek nggak ada ke sawah, tapi kan itu bahannya masih ada ya. Nanti kakek datang bisa dibuatin dadakan. Soalnya kalau didiamin lama kayak gini teh nggak enak. Harus dadakan langsung dimakan. Sok hambar. Misalnya ngasih porsinya banyak pisan, tapi ya habis dah. Karena mama belum makan. Belum makan sengaja. Karena tadi kepikiran mama teh pengin buat pecelnya karedok. Enggak landing ayam. Pada betah di dia. Biasanya kakek jam segini teh sudah pulang. Nggak tahu sekarang kemana. Banyak motor lewat. Enak pisan ini mah segel pokoknya mah. Ini pecelnya udah habis, nasinya masih ada. Ini pecelnya udah habis guys, nasinya tinggal dikit. Makasih banyak ya udah nemenin mama makan. Kalian wajib bikin pecel karedoknya, karedok gini kayak mama, enak pisan, seger pokoknya mah. Sampai jumpa, dadah. Yuk lanjut mama makan.